Profil dari para investor Chadstone Cikarang sangat beragam dan tersebar di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Sebagian besar investor menjadikan Chadstone Cikarang sebagai instrumen investasi yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang. Semakin menurunnya bunga deposito menjadi pemicu meningkatnya investasi di bidang properti. Investasi di bidang properti memberikan keuntungan yang tinggi dengan resiko yang sangat rendah. Selain keuntungan dari capital gain yang di atas rata-rata inflasi, properti juga memberikan keuntungan dari rental yield-nya yang mencapai 25% per tahun. Prospeknya bagus untuk masa depan lah, yang pasti untuk masa depan anak-anak gitu kan, untuk kedepannya gitu. Maksudnya saya kalau disewain, kalau saya sih enggak kesitunya lah ya gitu kan, ya lebih ke buat invest aja lah, buat masa depan aja gitu kan, yang penting ada tabungan di investasi itu.